jemput atau gimana sih? Awan sampai rumah. Jemput paling ntar sama anak. Anak SMA ya? Udah lulus. Jauh nggak pak dari stasiun? Paling 6 kilo. Oh iya butuh ya bawa. Iya. Perembun nggak bisa turun ya? Perembun nggak bisa turun, butuh nggak bisa turun langsung putar aja. Kan ada tuh pak yang berhenti di Perembun kan? Ada antar kereta apa yang biasanya itu kayak pengawal. Iya. Jadi kayak ke sekolah Perembun saya. Hah? Ya sekolahnya kan terus biasa SMA Perembun kan? Oh SMA Perembun. Dan orang butuh banyak pak yang sekolah di sana dulu. Ya banyak yang di situ kan, apalagi ke lari ke MTS, ya, MTS, MA. Tapi kan sekarang masalahnya kan wilayah pak, jadi masalah. Iya kali zona itu jadi. Dulu banyak kalau swasta banyak ke situ juga. Karena nggak terlalu jauh kan. Perbatasan sih. Dulu teman saya juga dari Purworejo tapi Purworejo sebelah sini rata-rata. Iya. Antara Purworejo ke sini banyak ada yang kalau banyak kan kayak itu sih, kalau ke Perembun tuh larinya ke MTS, dari MK ke MTS-nya ke situ. Karena mungkin bagus-bagus apa gimana. Kalau enggak mondok pada dokumen. Iya. Jadi mondok ya sekolah. Rencana kemana aja nih pak? Gak tau ya ntar. Baru ini macet semua sih rata-rata. Oh iya. Tempat-tempat juga kan macet. Kan ke Jogja tinggal sedikit banget. Iya, kan? Kayak Borobudur kayak ini masih macet-macet. Ke laut pak macet juga pak? Ya paling kita sore kalau mau.